Pada kesempatan hari ini saya berada di Pasar Wage Pare, tepatnya hari Selasa. Hari ini kebanyakan sapi daging. Monggo teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe biar dapat notif dari channel Sapu Kandang. Terima kasih. Ya guys, ini ada sapi apa lagi? Pegon pocok-pocok. Pekun, pocok-pocok. Di sini ada teman saya, ada pegon, pocok-pocok. Gimana sih bobotnya? Sekitaran 7 kentalan. Umumnya kayak gitu kurang lebih. Nanti kita tanyakan ke pemiliknya. Ya, lebih lah, Mas. Kita, Mas. Kayak papa cici setengah, Mas. Oh, cici setengah? Iya. Tawar, boleh kurang. Jombang ya, Mas? Jombang. Jombang. Kita duwe iki, Bang. Ya ini Mas Kakene. Pengen di pasar. Suwi gak to. Pengenane aku iku, guys, ini tadi mintanya 41.500. Hah? Ada Mas Juli ini, guys. Ini ada pegon poco-poco dari Jombang. Kau pengen dewi, Mas? Mas. Pengen dewi apa? Iya. Pada kau tani, mau tani? Iya, Mas, mau tani. Nego kita, Mas. Nego kita. Kak, enak dia tanen. Ya, Titi. Hah? Tanen tak? Tapi guys, kelihatannya jinak ini, guys. Beringas. Salah ini kutuk sapi ini. Ini kita di teman Mas Juli dari Blitar. Survei lihat-lihat sapi. Untuk perakiannya gini guys kandisinya. Kandangnya juga aman kukunya. Paling kan durungnya gak bisa lemutak gitu. Iya. Kalian piro mas? Sapi juga kalah, kalah pasang. Piro? Pasang. Pro pasang. Ternyata ini tadi poal 2 pasang. Mantap nih, lehernya kelihatan semi kriwul lehernya. Ini Wage Pasar Pare ya guys. Untuk kemarin-kemarin, pagi kemarin istri kecil sapinya ini kebetulan banyak juga, ada limusin juga banyak ini yang besar-besar ini, mantap. Kita cek dari belakang. Masih bisa ngisi nih guys. Untuk perakian juga, yang untuk belakang juga istimewa, jejek, teracanya juga aman, nggak bencet-bencet kukunya. Poal 2 pasang guys, tadi masih tawar-menawar sama Mas Juli, itu yang jaket levis. Mintanya 400,5, masih bisa kurang nego karena ini kemungkinan bobotnya 700.
Lagi diundur kan nih guys, karena ada truk. Barang langka nih guys, pegon bocah-bocah besar untuk hari ini di Pasar Wage Pak Rey. Bodinya juga tebel. Wal 2 pasang masih bisa dibesarkan lagi untuk hari kurbanan. Mantap.